Hello, apa khabar? Selamat menonton Embas bersama saya Sean Lee. What's up? Malam ini kita ada ceritanya agak panas sikit sebab sebelum ni kita pernah dengar ada seorang pelakon yang otai, Ali Suriati Omar. Orang katanya dia adalah seorang anti-vax tapi rupa-rupanya dia bukan seorang anti-vax, guys. Dia dah ambil vaksin dah. Okay, tahun lepas first dose dekat Oktober, November, second dose pula. Hey, dan booster jab belum lagi lah. Sabar lagi, baru habis dua dose ni. So, dia tak anti-vax lah ni. Siapa kata dia anti-vax? Eh, kau main-main eh. Kalau nak tahu lebih lanjut, jom kita tanyalah Ali Suriati sendiri. Jom, roll it. Saya bukan anti-vaksin eh. Itu saya kena betulkan lah eh. Sebab when you generalize everybody as anti-vaxxers, that's not fair. I just have to... Akulah. Suami akak yang suruh ke ataupun kehendak akak sendiri? Nah, suami saya yang suruh. Macam saya kata, dia dah bagi saya tempoh 2 tahun dan dia pun bagi anak saya turut menolak dan menyuarakan pendapat. But the way kita tengok, ni bukan atas pilihan. Maksudnya, mandatory sebenarnya. Kan? Salah satu cara pun pasal Azri, dia tahu saya sangat compassionate tentang creative industry. Saya sangat mencintai kerja saya. It's not about dia tidak boleh menanggung dan sebagainya sebab dia bekerja. Cuma dia tahu diri saya sendiri ya. Fulfillment lah sebagai seorang pemain industri kreatif, dia tahu saya perlukan ini macam makanan you lah. Itulah dari Kak Ali. Sekarang kita dah tahu dah, Kak Ali Suriati kalau nak ambil booster jab kena tunggu lah MySejahtera punya notification, temu janji semua. Tapi kalau korang kat rumah, korang nak juga ambil, you know, you wanna tak nak tunggu, you guys can go and walk into any clinic mana-mana saja yang ada servis itu. Okay guys, jangan lupa ambil booster jab tau. Ia akan membantu kita, alright? And guys, kalau korang nak cerita lebih hangat, cerita lebih panas, korang kena saksikan Melody Ahad ini 12 tengah-tengah hari. With that, take care, stay safe dan kita jumpa lagi di Embas. Opa, Saranghae. Bye.